Drop it. Udah jangan diempet, dengkul papa asin. Gak enak. Makin dilarang makin dilakuin. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat sore. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, salah satunya yaitu kabar dua project Leslar yang akan segera launching. Wow, kira-kira seperti apa kabar dan informasinya ya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di sore kali ini, kabar pertama datang dari unggahan Bapak Daniel Edi nih sahabat Leslar, mengunggah postingan nih foto jadulnya nih sahabat. Di unggahan Om Daniel ini mengatakan selamat kepada para pemenang yang telah menebak dengan benar, katanya ya. Menebak dengan benar tuh ya, si baju berwarna merah tuh adik kecil tuh siapa nih, kira-kira ada yang tahu kah? Di sini dalam unggahan Pak Daniel ini ada komentar mengatakan yang baju merah Abang Fatih ya, katanya ya, Masya Allah. Sebelah kiri berasa lihat editan muka Abang L ditempel, taunya itu papap kecil, katanya Masya Allah, imut banget ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat nih ada unggahan dari Fraul Lila nih, tour guide-nya Leslar saat di kota Swiss ya, dimana dalam unggahannya ini bersama Lesti dan Rizky Billar ia mengungkapkan nih, mereka pulang dua orang spesial yang di hadapanku tidak pernah menunjukkan kemegahannya. Mereka menikmati Swiss layak aku menikmati negara cantik ini, tidak menuntut dan tidak mengeluh. Mereka yang selalu tertawa karena segalanya membuat mereka bahagia. Selamat jalan pulang kalian, Al-Fatih sudah menunggu pelukanmu dan Swiss akan selalu menunggu kalian kembali. Luar biasa ya, baru saja kenal tuh udah bilang begitu nih soal Lesti dan Rizky Billar yang tentunya sederhana banget ya. Di unggahan ini ada komentar mengatakan suka baca captionnya berulang-ulang, bangga saja sama anak ini berdua. Di mana-mana selalu memberi energi positif. Setiap orang yang bertemu mereka selalu senang dan sayang sama mereka. Idola kita emang the best ya kan? Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari akun Instagram Bunda Lesti Kejora nih yang mengunggah postingannya bersama Papa Billar nih, yang kata Bunda Lesti mengatakan takdir cinta, aduh Masya Allah, semoga til jannah ya dunia dan juga akhirat. Di unggahan Bunda Lesti ini ada TV Tri Kalina mengatakan Masya Allah, Rizky Billar pun mengatakan jadi pengen makan coklat, katanya aduh papa bisa aja. Komentar dari Ariani Nisma Putri juga mengatakan bahagia selalu kakakku Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar. Komentar dari para fans juga mengatakan meleleh aku bun, lihatnya bahagia selalu kalian sampai surganya Allah, amin. Doa yang baik kita akan selalu aminkan ya sahabat. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Leslar, dimana kita lihat unggahan dari Indosiar nih soal Lesti Kejora tentunya. Di unggahan Indosiar mengatakan
Lagu cerita cinta kamu berdasarkan bulan kelahiran nih. Ada Bunda Lesti ya yang di urutan keempat ya di bulan April nih. Lesti dia ada cerita ya, kalau Mimin sih bulan April nih sahabat. Pas banget ya dengan lagu Bunda Lesti ada cerita. Diunggahan Indosiar ini banjir komentar mengatakan April Lesti ada cerita. Masya Allah, biasa pas banget gitu ya sahabat Leslar. Kira-kira kalian bulan apa nih? Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Leslar Alfati Fashion ya sahabat Leslar, mengunggah postingan harga jaket dari Abang L ini ya sahabat Leslar. Masya Allah, harganya ini Rp3.665.000. Masya Allah, jaket Kenzo Abang mengalahkan harga HP-nya Mimin ya. Di unggahan ini ada komentar mengatakan jaketnya lucu tapi enggak dengan harganya. Masya Allah ya, berkah pokoknya rezekinya si Abang L ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment nih sahabat Leslar, di mana ini terkait Leslar in Paris, yang mana dalam captionnya mengatakan, wah kayaknya seru nih dijadiin serial, siapa yang nungguin vlog Leslar di Paris, hayo cung tangan. Mimin salah satunya nih, udah gak sabar banget melihat vlog dari Leslar in Paris. Diunggah Leslar Entertainment ini banjir komentar nih mengatakan, jelas semua fans Leslar udah gak sabar, cepet dong vlognya mana. Ada juga komentar lain mengatakan hal yang sama di sini, mengatakan ditunggu ya, pakai banget setia menunggu nih kalau mengenai Bunda Les dan Papa Bilar serta Abang L ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat nih ada unggahan ya sahabat Leslar soal dua project Leslar nih, Leslar Musik, Leslar Music Business Plan ya. Diunggahan ISB terti ini mengatakan, kan kata gua pun sabar, mereka sedang berjalan dan berproses, mereka juga harus pelan-pelan dan hati-hati. Tiga project Leslar yang sudah nih ya sahabat Leslar, Leslar YouTube, Leslar First, Leslar NVT, Leslar Musik, Leslar Store nih ya sahabat Leslar, yang akan segera launching. Wow keren ya, dua project yang akan segera launching dari Leslar, tentunya doakan ya, semoga sukses ya sahabat. Di unggahan tersebut di sini ada komentar mengatakan, bismillah mau ada Leslar TV, tadi di grup Leslar Metaverse sudah dibahas, semoga dilancarkan. Ada juga komentar lain mengatakan, amin ya Allah, semoga dilancarkan semuanya, bismillah lancar. Dan tentunya doa terbaik ya untuk mereka, semoga dilancarkan segala sesuatunya ya, amin ya robbal alamin. Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan sore kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.